Jadi guys, sebelum kalian nonton video ini, aku bakalan ngasih klarifikasi dulu. Klarifikasinya itu belum apa-apa udah klarifikasi ya kan. Jadi aku nggak mempromosikan toko manapun di sini. Jadi pure aku di sini adalah seorang beauty vlogger yang merekomendasikan toko ini. Oh, kayaknya kelihatannya tuh bagus gitu. Dan ada beberapa toko itu udah aku beliin gitu. Jadi maksudnya kayak aku udah jadi pembeli di toko itu gitu. Jadi ada yang benar-benar udah langganan banget gitu loh sama aku. Jadi udah melekat banget gitu kan. Dan pokoknya di sini aku tidak di-endorse sama toko manapun. Jadi aku tetap akan nge-share link tokonya di deskripsi box. Jadi di sini aku berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi netral. Oke, guys. Cus ke videonya saja. Welcome back to my YouTube channel, Rosa PKR. Di kesempatan kali ini, aku tuh mau nge-share ke kalian semuanya, yaitu rekomendasi toko skincare di area Jawa Timur di marketplace Shopee. Jadi ini lebih tepatnya untuk kalian, para pengguna Shopee. Karena aku ini adalah pengguna Shopee juga. Ya, kenapa aku menggunakan Shopee? Mungkin karena udah lebih lama menggunakan Shopee ya daripada marketplace lain gitu kan ya. Ya, terus kayaknya kalau misalkan mau berpindah ke lain marketplace tuh jadi mikir-mikir dulu, harus nimbang-nimbang dulu harganya ya kan. Jadi ada beberapa harga tuh yang cocok sama enggak gitu menurut aku. Jadi rekomendasi toko ini, aku ada yang belum pernah order di sini, tapi aku juga ada yang langganan banget gitu di sini. Jadi ada beberapa yang aku lihat itu udah star seller dan juga udah mendapatkan follower di atas 100.000. Menurut aku kalau misalkan udah di atas 100.000 itu berarti ya udah bisa memegang predikat untuk menjadi rekomendasi toko ya. Karena dia juga udah dipercaya sama lebih dari 100.000 orang ya kan. So, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini supaya channel ini bisa menjadi channel yang sangat kuat dan aku makin bisa semangat untuk bikin video-video berikutnya. Langsung aja kita ke videonya saja. Yang pertama, peringkat pertama rekomendasi toko dari aku adalah Belia Cosmetic. Ini berlokasi di Surabaya dan dia tidak memiliki offline store, guys. Nah, karena aku memiliki bisnis skincare, ya otomatis aku karena kecil-kecilan UMKM gitu, aku akan mencari supplier-supplier. Nah, untuk Belia sendiri ini, aku rasa cocok banget untuk kalian yang mau bikin bisnis kecil-kecilan awal-awalan gitu, itu buat menjadikan Belia ini sebagai supplier kalian. Tapi karena dia tidak memiliki offline store atau toko offline-nya, jadi dia nggak bisa dihampiri gitu guys. Maksudnya dihampiri tuh kayak nggak bisa, kayak ya kita datang ke tokonya terus habis itu nego sendiri gitu, nggak bisa. Jadi si Belia Cosmetic ini, dia itu selain udah mendapatkan 2 juta ya kalau nggak salah follower, itu juga dia pengiriman juga cepat, terus habis itu barangnya juga lengkap. Dan juga pokoknya kalian tahu deh, kalau misalkan kalian areanya itu tinggalnya di Jawa Timur, mungkin kalian tahu kalau misalkan belanja di Shopee gitu, itu Belia Cosmetic itu rekomendasi toko dari aku dan semua produknya udah BPOM. Aku juga sering banget untuk order di situ. Jadi beberapa skincare aku itu yang skincare lokal-lokal itu aku beli di situ. Jadi aku tidak usah khawatir untuk kehabisan skincare yang harganya itu termasuk terjangkau juga, guys. Yang kedua adalah Star Cosmetic Surabaya. Nah, di sini tadi itu aku juga baru dapat broadcastan dari Star Cosmetic Surabaya. Jadi Star Cosmetic Surabaya ini dia itu aktif banget di chat Shopee-nya gitu. Jadi dia nge-broadcast gitu. Tapi untuk beberapa customer atau beberapa pembeli yang menurut aku kayak agak terganggu dan risih dengan yang namanya broadcast yang terlalu berkala, itu menurut aku agak mengganggu juga gitu loh untuk broadcastnya si Star Cosmetic gitu. Jadi untuk aku sendiri, aku pribadi, aku mute untuk Star Cosmetic ya. Mohon maaf ya Star Cosmetic. Tapi dia itu barangnya itu lengkap dan juga hampir sama yang namanya si Belia gitu, walaupun nggak sama tapi hampir sama. Barangnya itu rata-rata brand lokal dan juga affordable dan juga pengirimannya itu lumayan cepat. Oke. Yang selanjutnya ada Charoza. Aku nggak tahu nih gimana nih bacanya Charoza. Dia lokasinya di Surabaya. Dia sudah ada follower. Dia tuh udah punya follower lebih dari 100.000 dan banyak banget rating-rating yang bagus dari pembeli-pembelinya. Dan aku rasa barangnya juga lengkap. Tapi aku tidak tahu tentang pengirimannya juga ya guys, karena aku belum beli di sana. Jadi mungkin cuma toko ini aja yang belum pernah aku beliin gitu ya. Aku beliin gimana sih maksudnya? Aku belum pernah jadi pembeli di situ gitu. Dan dia aku lihat tadi itu lumayan lengkap. Kalian bisa langsung cek aja di deskripsi boxnya.
Selanjutnya yang nomor 5 adalah Laci Cosmetics. Nah, ini kayaknya aku pernah ini nih, pernah belanja di sini nih. Jadi dia aku suka karena dia tuh sama-sama lengkapnya juga. Nah, kalau misalkan aku cari barang yang nggak ada di toko itu, terus habis itu di Laci Cosmetics Surabaya tuh ada gitu loh guys. Jadi menurut aku ya lumayan affordable harganya dan juga dia cukup bersaing dengan toko skincare lain. So guys, itu tadi yang aku rekomendasikan untuk kalian. Next, mungkin aku bakalan bikin rekomendasi toko lagi. Kalau misalkan kalian setuju aku bikin rekomendasi toko lagi, kalian bisa komen di bawah dan like video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa menjadi channel yang sangat kuat. Oke guys, segitu aja video aku hari ini. Semoga kalian merasa terbantu ya. Bye, see you on the next video.